Sebelum menjadi pasangan Pangeran Harry, Meghan Markle lebih dikenal sebagai seorang aktris Hollywood. Tapi bagi Meghan, Los Angeles bukan hanya tempat untuk meniti karir. Los Angeles adalah kota di mana ia dilahirkan dan dibesarkan. Pemirsa, Meghan Markle dibesarkan di rumah bercat kuning di belakang saya ini yang terletak di View Park Windsor Hills di Los Angeles. Dan saat ini rumah ini masih ditinggali oleh ibunya, Doria Redland. Meghan lahir 4 Agustus tahun 1981. Ketika ia berusia 6 tahun, orang tuanya bercerai dan Meghan menghabiskan sebagian besar masa kecil tinggal bersama ibunya di Los Angeles. Dunia Hollywood bukanlah hal yang asing bagi Meghan. Ayahnya, Thomas Markle, adalah seorang pria berkulit putih, sinematografer peraih Piala Emmy. Ibunya, Doria Redland, wanita berkulit hitam yang berprofesi sebagai pekerja sosial dan instruktur yoga. Masa kecil Meghan di sekolah cukup mendapat tantangan sebagai anak perempuan dengan latar belakang birasial. Pemirsa, di belakang saya ini adalah Immaculate Heart High School, SMA Katolik swasta, tempat di mana Meghan Markle bersekolah sebelum melanjutkan kuliah ke Northwestern University di negara bagian Illinois. Di kota ini, dia mengenyam pendidikan di sebuah sekolah Katolik. Salah seorang guru sekolahnya kagum dengan perjalanan karir Markle. I was actually showing her speech to the UN before she got engaged to Prince Harry, simply because here's an alum who's gone out, she has a wonderful career, she's very successful, but she has this sense of, I need to give back. Markle, yang telah membintangi sejumlah acara TV, memulai debutnya di auditorium sekolah ini. Dia dikenal sebagai siswi yang bersinar di panggung dan sering meluangkan waktu untuk membantu warga yang membutuhkan. Polia membantu Markle mengatasi rasa malu dan mendorongnya untuk menjadi relawan membagikan makanan di permukiman miskin. What's memorable for me about Meghan was her work on Skid Row with homeless people. It wasn't just handing out the food for the day. It was really getting to know the people, knowing their names, knowing their stories. Alma maternya berencana mengadakan pesta minum teh pada 19 Mei untuk merayakan transformasi Markle dari pelajar ke bintang TV sampai menjadi anggota keluarga kerajaan. Selama berkuliah di Northwestern University, Meghan mendalami ilmu komunikasi dan meraih gelar bidang teater serta studi internasional. Bersamaan dengan dimulainya karir akting Meghan di Hollywood. Penampilan pertamanya di televisi Amerika adalah dalam drama TV General Hospital, di mana ayahnya juga terlibat dalam produksi, sebelum tampil di berbagai serial TV lainnya seperti CSI, Without a Trace, dan Castle. Dunia Hollywood juga mempertemukan Meghan dengan suami pertama, Trevor Engelson, seorang produser film. Mereka menikah tahun 2011 dan bercerai 2 tahun kemudian. Di Hollywood, kawasan yang dikenal sebagai pusat perfilman Amerika, tempat saya berada inilah Meghan Markle merintis karir sebagai aktris. Mulai dari job kecil seperti pembawa koper dalam kuis Deal or No Deal, peran-peran dalam film Remember Me dan Horrible Bosses, sampai peran utama dalam serial TV Suits yang kemudian melejitkan namanya. Selama membintangi serial TV Suits sejak 2011, Meghan lebih banyak menetap di Toronto, Kanada, lokasi syuting produksi TV serial ini. Perannya sebagai tokoh utama Rachel Zane telah menempatkan dirinya sebagai aktris yang cukup dikenal di Hollywood. Di kota New York City ini, Meghan Markle sering mengikuti berbagai kegiatan amal dan penggalangan dana bagi berbagai organisasi sosial. Beberapa minggu sebelum acara pernikahan, pasangan ini mengumumkan menolak untuk menerima kado pernikahan. Mereka mengimbau agar para undangan, teman dan kerabat yang ingin memberi kado pernikahan justru diberikan kepada 7 organisasi sosial yang mereka pilih. Vina Muttadi, Ian Umar, Rere Wahyudi, VOA, Indonesia.